Hai semua, aku lagi mau bikin yang simple-simple aja. Enak banget ini, walaupun bikinnya simple-simple aja, tapi yang pasti enak banget. Langsung aja, bahan-bahannya ada 1 butir telur, setengah sendok teh kayu manis bubuk, susu cair 150 ml, kocok-kocok. Oh ya, roti tawarnya pakai 3 lembar aja. Kocok terus sampai rata ya. Panasin margarin. Habis itu langsung masukin roti tawarnya. Roti tawarnya celup ke susu, nggak usah lama-lama, karena kalau kelamaan akan hancur. Nanti malah nggak jadi roti panggang, jadinya roti hancur. Nah, ini tungguin sampai warnanya kecoklatan, baru nanti dibalik. Ini kayaknya udah nih. Mari kita balik sekarang. Nah, wow, udah kan? Kita gosong. Ini cantik, bukan gosong. Langsung angkat, taburin gula halus. Siap dinikmati. Enak sekali ini. Nyam nyam, ini pasti lezat. Jangan lupa cobain ya. Mari kita dengerin bocil-bocil yang sudah merasakan enaknya si roti panggang. Mau makan apa anak-anak? Mau makan roti es krim. Roti es krim. Sudah siap makan? Enak. Enak. Kayak tadi loh. Ini masakan mama ku enak sekali. Kakinya metengkring tuh. Gurih apa manis? Gurih. Itu es krim apa? Roti es krim. Es krimnya rasa apa, Dek? Rasa kopi. Oh, rasa kopi. Rotinya empuk enggak? Empuk. Empuk sekali. Dimakan rotinya dong. Ini tadi mau. Bukan es krimnya yang dimakan. Sampai ketemu lagi.